Sampai ketemu lagi di channel kesayangan kita semua. Ahot TV Channel. Di program Ahot Selebriti Nagita. Circle lari Nagita Slavina yang tetap kece meski berkeringat, ada Nia Ramadhani hingga Nirina Zubir terungkap Keanu pernah alami momen canggung. Semakin hari, semakin banyak artis yang rajin berolahraga tak terkecuali Nagita Slavina. Ia tidak hanya main tenis tapi juga lari. Gigi sampai punya geng sendiri saat lari. Mulai dari Nia Ramadhani hingga Nirina Zubir. Berikut selengkapnya. Sejak beberapa waktu belakangan, Nagita Slavina semakin rajin berolahraga. Selain tenis, ia juga lakoni lari pagi. Tak sendiri, ada sederet artis yang menemani. Ya, ada Wanda Hara, stylist yang biasa mendandani Gigi. Ada juga Shandy Purnamasari, Nia Ramadhani, hingga selebgram Keanu Angelo. Keanu sendiri baru-baru ini terungkap pernah alami kejadian canggung saat bersama circle lari ini. Dalam wawancara di kanal YouTube Deddy Corbuzier, Keanu menceritakan hal itu. Kala itu, ia ingin meniru Fadil Jaidi yang kerap memanggil Gigi tanpa diawali dengan Mbak. Alih-alih memantik tawa seperti Fadil, apa yang dilakukan Keanu malah menimbulkan hening. Apalagi saat itu ia ingin menumpang mobil Gigi. Keheningan yang tercipta sontak membuat Keanu merasa canggung. Ia yang niatnya bercanda malah jadi tidak enak sendiri. Selain Keanu dan Wanda Hara, Nirina Zubir juga rajin lari. Seperti yang diketahui, sudah bukan rahasia lagi betapa Nirina suka olahraga. Selain lari, ia juga rajin bersepeda. Tara Budiman tak mau ketinggalan. Siapa bilang lari, bikin, capek doang, buktinya banyakkan tawa riang, tulis kakak ipar Alsyad Ahmad ini singkat di Instagramnya. Selain punya circle lari, Nagita Slavina juga punya circle tenis. Lagi-lagi Nia Ramadhani tergabung di dalamnya. Ada juga Ayu Dewi hingga Gege Elisa. Bagaimana menurut Anda? Silahkan komen di bawah ini dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah menonton. Dadah semua.